Sifu-sifu, master-master semua, hari ini saya nak berkongsi ya, berkongsi cara macam mana kita main roti apung, okey. Ini adalah cara saya sendirilah ya. Mula-mula ya, roti ni kita kena potong kulit dia atas dengan bawah dulu. Okey, kita potong kulit dia. So yang dekat kiri dengan kanan ni kita biarkan sajalah ya, kita biarkan saja. Lepas itu kita akan potong secara memanjang. Roti biasanya boleh potong dalam 4 bahagian ya. Maksudnya 1 2 3 4 atau 5 lah ya. Ini saya potong 5 pasal roti ni ada besar sikit ya. Roti ni kadang-kadang dia jenama lain-lain dia ada besar kecil sikit. Kalau roti sedap tu dia kecil sikit, jadi kita boleh potong 4 aja. Lepas itu melintang macam ni ya, menegak macam ni, kita potong lagi 5 lah. Tak perlu terlalu ukur eh. Tak perlu gunakan pembaris untuk buat ukuran ke apa-apa, tidak perlu. 2, 3, 4. Dia akan jadi cube macam ni ya. Okay. So bila dah jadi cube macam ni, saya dah ada sediakan lah. Ini yang saya sudah potong. So cara ini untuk ikan patin ya. Dia amat berbisa ya untuk ikan patin. Okey, ini adalah keluaran terbaru daripada Mantap Bait, iaitu Black Juice. Ya, saya sudah menjelajahi banyak tempat ya, menggunakan kaedah yang sama dan dia punya apa tu, result dia memang sangat-sangat baik. Okay, apa yang kita buat? Kita cuma ambil Black Juice ya, tuang dekat atas. Tapi masa kita tuang tu, kita kena agak lah ya. Satu botol Black Juice adalah 100 ml, boleh digunakan untuk 5 buku roti, okey. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti dia akan menjadi basah. Ya, terlalu basah. Okey. Simple saja. Tidak perlu peram, masuk benda lain, semua tidak perlu ya. Ini amat mudah. Sekejap ya. Lepas tu, kita goyang aja lah. Saya akan gunakan satu lagi ya. Supaya mudahkan dia, saya buat macam ni. Okey, jadi roti cube kita sudah siap. Zoom in dia. Roti cube kita sudah siap. Okey, nanti saya akan sambung lagi satu bahagian macam mana kita nak cangkukkan roti cube ini kepada mata kail lah ya. Okey, terima kasih Roger dan Up ya.